Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat berkebun, sahabat organik. Ini sore-sore di kebun balkon, kebunnya habis diguyur hujan teman-teman, dan sekarang saya mau petik-petik lagi apa yang kita bisa panen hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, yang bisa dipanen kacang panjang teman-teman. Alhamdulillah, kacang panjangnya masih sudah bisa dipanen. Ini kecil gini dipanen gak apa-apa, ini lagi manis-manisnya buat lalap. Ini sampai sudah tua-tuaan. Sini, ini daunnya juga enak lah teman-teman, diambilin yang muda-muda, dibuat kurap ya, pecel. Sini. Samping sini, ini pohon talasnya tinggi banget. Yang ketinggalan kah? Ini saya juga mau petik daunnya yang muda nanti. Ini sebelah sini juga sudah mau pada ini berbuah juga. Banyak daun-daun mudanya yang dipetik. Kayaknya gerimis ini teman-teman. Ini daun mudanya bisa juga di sayur. Namanya kalau di Jawa ini lembayung. Diurap. Enaknya bikin urap. Hujan-hujan gini bikin urap. Daun lembayung. Ini kalau musim hujan gini yang ditanam yang nggak gampang rusak kena air hujan. Di atas sana sebenarnya banyak yang muda-muda tapi tinggi. Di sebelah sini alhamdulillah bisa tol sambal juga enak ya teman-teman. Nih mendungnya udah agak gerimis. Nih nggak tahu dimakan hama apa ini. Sudah kayak gini. Enak deh. Sekarang mau petik di terong lalapnya. Bismillah. Harusnya bawa gunting, taunya nggak kebawa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Imut-imut. Lagi enak-enaknya nih buat lalap nih teman-teman. Terima kasih ya terong, ayo kamu berbuah lagi yang banyak. Ini bentar lagi ya, jangan diambil sekarang. Nih di sini sawi hijau tapi nggak terlalu subur banget karena diserang hama. Bunga cantik si Jiana. Ini terongnya. Sayang ya teman-teman kalau dipetik masih segini soalnya. Ini aja cabai ada beberapa yang merah.
kita petik. Kangkung di sini nih, kangkung sudah mulai tinggi, dan ini buncis kayaknya. Saya tanam ini di kompos ya. Alhamdulillah dapatnya. Nih ke sini kita petik apa yang bisa dipetik lagi. Ini kale, purple scarletnya mati teman-teman. Kasihan ya. Dia nggak tahan cuaca hujan seperti ini. Nah, campuran bikin urap. Ini ada bayam, kita petik aja si bayamnya, bayam liar ini. Petik-petik aja yang ada. Ada si kale. Ini kita petik sedikit buat campuran bikin urap. Ini purple, bukan. Apa nih? Kale. Kale kerli ya. Ini semoga ada anaknya, nanti jadi anaknya. Kita petik sedikit ini kale nero. Buat campuran bikin urap juga enak nih teman-teman. Kalau nggak pecel ya, ada bumbu pecel di kulkas, tinggal dibikin. Nah, ini petik kita hari ini. Di sini adalah bunga-bunga cantik. Dan ini di sini timun Jepang nih. Ini timun Jepang teman-teman nih. Ada 5 planter bag ukuran 15 liter planter bagnya. Semoga dia tumbuh subur. Ini kangkung masih kecil. Ini kolnya masih ada 2, kol hijaunya. Biar agak besar dikit. Ini kol ungunya, emang dataran rendah gini teman-teman. Kol ungu ini harus benar-benar dataran tinggi ya. Jadi nggak maksimal gitu kolnya jadinya. Di sini ada anakan si kol yang banyak banget. Ini kalau agak besar, nanti kalau sudah agak besar sedikit saya mau stekin, nanti ditanam lagi gitu. Alhamdulillah. Ini gedondong. Gedondong ini. Jambu kancing juga gini teman-teman. Ini di sini lagi musim hujan. Dia daunnya agak keriting gitu. Agak merah. Kemarin saya pangkasin. Dan ini sudah kualitas lagi yang baru. Alhamdulillah. Ini bunga Diana. Ini kemarin saya kasih kompos. Alhamdulillah mulai subur nih kembang kolnya nih teman-teman. Alhamdulillah kembang kolnya ada 4 pot besar panjang. Dan di sini ini juga kembang kol hasil stek ya dari anakan. Ini juga kembang kol. Alhamdulillah nih teman-teman, berkahnya menanam. Ayo kita menanam di rumah teman-teman, memanfaatkan halaman rumah, memanfaatkan sekitar rumah kita agar kita bisa menanam sayuran yang sehat, organik tentunya ya. Ini hasil stek jambu ganyong makin subur. Alhamdulillah ini hasil panen kita hari ini buat urap besok atau pecel, bisa aja apa aja. Hanya petik sedikit yang ada di kebun yang bisa dipanen. Alhamdulillah. Ini sudah bersyukur ya teman-teman. Terong bisa untuk lalap. Cabenya untuk bikin urap. Alhamdulillah selalu bersyukur apa yang Allah kasih. Dapatnya tadi. Kacang panjang. Panen tipis-tipis. Hasil ngebun sore ini nih, sebentar lagi hujannya turun. Masya Allah, alhamdulillah.
Ini malam nisfu Sya'ban teman-teman, sebentar lagi bulan Ramadan. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman kalau selama ini saya ada salah-salah kata, ucapan dan perbuatan. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan selamat menunaikan ibadah puasa sebentar lagi. Semoga kita umur kita sampai di bulan Ramadan dan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.